Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, welcome back to my channel. Di video kali ini saya akan kembali guys menjelajah mod map Kota Mati by Alien GMP ya guys ya. Oke, untuk part pertamanya kita sudah menjelajah jalur sini guys, dan part 2 nya kita menjelajah jalur sini guys, dan ini yang ke part 3 nya kita akan menjelajah jalur yang sini ya guys ya. Nah ini jalur sini guys. Oke. Oh ini kalau ini tembusan sini ya guys ya. Jadi kita akan menjelajah jalur sini aja guys. Nah ini dia guys. Oke. Langsung aja kita jalan guys. Tanpa berlama-lama. Oke, di sini saya menggunakan mod truk Hino Lohan FM260T guys. Sulawesi Tronton muatan Pulgar by Daeng Mong guys. Mode-nya. Kita jalan saja langsung, kita gaspol coy. Langsung UTV ke lokasi. Nih, kita nanti belok sebelah kiri sini, kiri lagi baru kanan, guys. Oke, kita gaspol saja. Itu ada jalan, guys. Wah, jalannya tidak terdeteksi ya, guys ya. Di GPS-nya. Oke, kita mundur lagi. Kita belok sini saja, guys. Karena sepertinya lebih cepat kalau dari sini. Oke. Mantap, coy. Belum masuk gigi maju, guys. Udah main gas-gas aja, guys. Oke, kita gaspol lagi, coy. Jadi, mantap nih, guys. Ini kita ikutin saja jalannya, baru nanti kita akan belok ke kanan. Wah, ini bangunannya mangkrak guys. Widih, waduh, laka kita cuy. Wah, ini di sini tidak terdapat lampu lalu lintas ya guys ya, lampu merah, jadi kita bisa tabrakan sama bus guys. Oke, nah nanti kita akan belok sini guys, kiri sini. Oke, di depan ya guys belokannya. Oke, langsung kita belok kiri coy. Oke, gaspol. Mantap nih coy. Nah itu di depan. Nah nanti kita akan lewati jalur tanah nih guys, yang belok kanan sini. Nah ini kita akan belok kanan sini. Wih, mantap coy. Jalanannya mengliuk-liuk ini. Ini ngedrip sepertinya di sini enak juga nih guys. Ngedrip atau oke guys ya, balap opini rally di sini enak sekali nih guys. Sepertinya mungkin next video kita akan balap rally di jalur ini. Mantap sekali sepertinya guys. Widih, hati-hati guys, hati-hati ini. Tikungannya cukup tajam juga. Terus sebelah kanan jalanan aspal guys ternyata. Oh ternyata ada traffic yang mengikuti kita juga guys, yang melewati jalur tanah ini. Ini di belakang ada bus yang mengikuti kita. Balap sekali guys busnya. Awas, waduh, awas, hati-hati. Waduh, salpok kita guys. Gara-gara bus ini terlalu kencang dia guys. Nah, hati-hati. Oke, kita lanjut jalan lagi. Tunggu saja, kita tidak sempat masuk ke dalam jurang guys. Oke, kita ikutin saja nih guys. Jalannya terus mengikliuk. Dan di sini di GPS-nya ini ujungnya buntu guys. Apakah benar buntu guys? Ini kita ikutin saja. Kita buktikan apakah benar ujung jalanan ini buntu seperti yang ditunjukkan oleh GPS-nya. Oke, kita jalan terus guys. Kita ikutin terus jalan ini. Apakah benar? Ternyata benar guys. Ternyata benar ya guys ya, dengan yang ditunjukkan oleh GPS-nya.
Ternyata ini jalanannya buntu, guys. Waduh, kena prank ini. Busnya ini pun kena prank. Tapi ini pasti dia pakai jurus ninjutsu, guys. Auto menghilang sendiri nih pasti, guys. Oke, coba kita buktikan. Dia pasti memakai jurus ninjutsu. Auto menghilang. Oke, ternyata betul, guys. Benar dugaan saya, guys, ya. Busnya ini pakai jurus ninjutsu, guys. Auto menghilang sendiri dia, guys. Sampai di jalanan buntu ini. Nah, ini pun truk call dieselnya masih memakai jurus ninjutsu lagi, guys. Oke, kita coba buktikan lagi. Kita coba lihat, guys, apakah benar atau tidak. Oke, 1, 2, 3, cup, langsung hilang deh, guys. Widih, mantap sekali, guys, ya. Dan itu di sana ada apa, guys? Oke, nanti mungkin kita lanjut lagi di part 3-nya. Ini sudah part 3, guys. Part 4, sorry, guys. Oke, jadi mungkin sampai di sini saja review mod busit kali ini. Sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.